manjat. Emang boleh. Let's go, girl. Guys, kalian udah tahu kan aku mau ngomong apa? Jangan lupa like, subscribe, tekan like yang banyak dan share video ini. Oh, saya kira kalah. Guys, lihat ada yang bagus banget di sini. Oh my god. Nah, ini keren. Guys, ada lagi yang pemandangannya bagus banget. Mantap. Keren. Swiss, ah, Swiss. Ini Switzerland. Swiss Van Java. Swiss Van Java. Oh my god. Tuh ada yang lagi foto. Wow, bagus ya bro, sis. Moments later. Okay guys, coba lihat deh. Keren banget ya view-nya ya. Wow. Halo. Okay guys, jadi habis ini kita bakal menuju ke satu hotel. Itu hotel langganan kami waktu Kiara Pierre masih kecil. Oke, nanti kita akan coba lihat kondisinya apakah masih sama seperti dulu. Ikutin terus makanya ya. Oke, udah deket. Udah kelihatan. Tuh, hotel Santosa. Tuh. Pelang biru. Emang kecil hotelnya. Okay. Udah ada bangunan ruko. Itu dulu nggak ada. Di sini tuh penginapan. Wow. Ah, pohonnya botak. Dulu tinggi, sekarang jadi agak botak ini. Dulu tinggi lagi. Parkir gratis. Parkir gratis, cuci mobil gratis. Kita sampai. Kerasa dinginnya nggak Kira? Iya. Hah? Bukan motel ya, bagian dari hotel juga. Kamar kita yang? Kita. Kalau di sini makan itu tinggal ke depan. Iya. How do you feel? Oh, maksudnya kayak dulu ngerasa tempatnya besar, tapi sekarang sekali dinya kok kecil deh. Pohonnya ini pohon kesayangan kita. Ada jendela lagi. This is the room. Aku mau tidur di sini. Kenapa? Biar bisa manjat jendela. Iya. Dulu kan pas kecil aku manjat jendelanya. Emang iya.
manjat-manjat. Dapat selimut, selimutnya kayak gini. Oke, ini bagian belakangnya. Tuh, airnya masih manual, pakai begini. Dingin. Dingin. Dia ada air panasnya. Hah? Oh, ya Allah. Belum ya. Mereka masih berusaha. Jangan merusak gantungan kunci barumu. Yeah. Lampunya standar ya, tapi very sederhana, simple. Lo lihat tuh ubinnya guys, ubinnya masih kayak gini. Wow. Gak ada karpet dan lukisannya ini keren. Tapi view luarnya sih yang mahal. Wow. Oke, guys, besok kita akan coba ya recreate beberapa foto-foto kita yang waktu kecil mereka di sini. Oke, ikutin terus. Keliling dulu, guys. Ayunannya masih ada, tapi batang pohonnya udah nggak ada yang buat foto berempat itu. Suaranya agak meragukan ya. Ya kamu jangan terlalu tinggi-tinggi dulu. Banget. Masih ingat? Jadi di sini hotelnya sederhana tapi memberikan rasa senang. Karena murah. Kenapa? Apaan? Kenapa? Help, Papa, help! Aduh, gimana sih? Ah, kamu ini manja sekali, Bang. Ayo, masukin tas. Ayo, bantulah. Masukin tas lah, Bang. Ayo, dorong. Oh, yay! Ya. Kita dor. Kece aja, Bang. Ada debu. Tuh. Awas kan. Asik-asikan main ayunan. Papa kecapean tuh dari. Bukan kecapean. Terus begitu duduk di sini rasanya enak, bahagia, ya, bang, damai. Enak banget, Bang. Bisa pesen besok mau sarapan apa? Mau sarapan? Nasi goreng. Aku mau spaghetti. Aku mau spaghetti. Enggak, pilihannya cuma roti atau telur. Iya, lihat pergi nanya, ya. Oke. Kamu pergi nanya, menunya sekarang ganti spaghetti, lasagna. Little bro, what's my information? Gaje. Biar sekalian tanyain mana minibarnya. Let's go, girlie. Ini bukan di Pulau Komodo ya, sorry. Beli nanya ya, rasanya apa ya? Iya, Bang. Kita ikut ah. Mas, ya? Pilihan breakfastnya apa aja ya? Sekarang nggak ada breakfast, nggak dapet. Oh nggak dapet. Later. Oke, Mami, aku udah nanya. Jadi guys, ada good news dan bad news. Ada yang mana dulu? Good news dulu. Good newsnya, dia tuh senang banget sama swingnya dan dia ketagihan. Bad newsnya mereka udah nggak ngasih breakfast. What? Let's go. Nah, ya. Nah, kalian keluar dulu. Aku kunci pintu biar nggak ada nyamuk. Iya, kayak kata orang tuanya. Why? Dia sampai nyampe. See you there. Aduh. Masih bisa masuk.